pernyataan sikap mahasiswa mahasiswi Lapago yang terdiri dari 10 kabupaten. 1. Kami mahasiswa mahasiswi Lapago yang terdiri dari 10 kabupaten mengutuk dengan keras oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat Lapago dalam hal ini. 1. Beva Jigi Balom selaku Bupati Kabupaten Lanijaya, Arlo Subi selaku Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya, Hengki Eselo, Kepala Kampung Lantipo di Kabupaten Jayawijaya, Alex Toga, Barisan Merah Putih Kabupaten Jayawijaya untuk menolak RDP di Wamena. Yang kedua, kami mendesak Bupati Jayawijaya segera keluarkan surat jaminan keamanan kepada MRP untuk melakukan rapat dengar pendapat atau RDP. Ketiga, kami mendesak Kapolres dan Dandim seluruh wilayah Lapago terutama di Jayawijaya untuk memberikan jaminan keamanan kepada MRP untuk segera menyelenggarakan RDP sesuai amanat Undang-Undang Otsus 2001 Pasal 77. Terima kasih. Sekian pernyataan sikap dari kami mahasiswa mahasiswi Lapago yang terdiri dari 10 kabupaten di Kota Sini Jayapura. Wah. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Itu solusi. Papua tetap merdeka. Oke. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini kami mahasiswa Lapago yang terkumpul di Jayapura. Kami klarifikasi bahwa hari ini kami mahasiswa seluruh wilayah Lapago yang berdiri sini untuk klarifikasi masalah tentang penolakan MRP untuk melakukan RDP di Jayawijaya. Maka dengan itu, kemarin ada penolakan oleh oknum yang tidak kenal, oknum yang mengatasnamakan rakyat Wamena dan Jayawijaya, berapa kabupaten, 10 kabupaten yang mengatasnamakan, itu ilegal, itu tidak benar, itu oleh Barisan Merah Putih NKRI yang sedang bermain untuk rakyat Wamena, untuk memaksakan kita, orang Wamena masuk ke NKRI. Itu ilegal, itu tipu, itu hoax. Kami rakyat, mewakili rakyat, dan kami mahasiswa menyampaikan MRP segera turun di Wamena untuk melakukan RDP sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 Pasal 77. Itu jelas, rakyat harus merancang untuk melanjut OSIS atau tidak, seperti itu. Maka dengan ini, kami rakyat punya hak. Kapolda Papua tidak punya hak untuk mengatur rakyat untuk sengaja mengiring rakyat ke NKRI. Itu tidak punya hak. DPR tidak punya hak. Pemerintah tidak punya hak. Itu dalam artinya mereka sudah mengiring, mereka sudah etatus, mereka jelas sistem kolonial. Mereka masih pakai lambang Garuda. Itu mereka kolonial. Jadi sekarang rakyat punya hak untuk menyampaikan aspirasi untuk OSIS ini melanjut atau tidak. Jadi saya sebagai perwakilan mahasiswa Lanijaya yang mewakili oleh Irong Wanimbo, saya menyampaikan dengan sikap yang keras, segera MRP turun dalam waktu yang dekat, selesaikan dengan pendapat rakyat Wamena. Itu dari kami, sekian. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini, tepat hari Selasa tanggal 17 ya, 17 November 2020. Kami berada di sini tidak ada yang lain selain daripada kami yang mahasiswa sebagai tolak ukur daripada 10 kabupaten di wilayah Lapago. Kami yang ada di sini perwakilan daripada intelektual dan mahasiswa-mahasiswi Pegunungan Bintang. Kami mewakili dan apa yang diagendakan oleh MRP, kami mendukung apa yang sudah diagendakan karena keputusan daripada kemauan rakyat Papua itu adalah
bagian daripada tanggung jawab MRP. Maka itu agenda yang diagendakan oleh MRP untuk RDP yang dilakukan di Wamena, ibu kota daripada 10 kabupaten di wilayah Lapago. Itu saya kira bertanggung jawab apa yang menjadi agenda MRP. Karena itu agenda daripada kemauan rakyat Papua. Oleh sebab itu kami intelektual daripada mahasiswa Pegunungan Bintang dan juga intelektual mahasiswa-mahasiswi wilayah daripada 10 kabupaten wilayah Lapago, kami mendukung dan segera melakukan apa yang menjadi agenda utama untuk melakukan RDP. Karena keputusan daripada MRP dengan rakyat Papua itu adalah jelas dan harus dilakukan. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, baik. Kami mahasiswa pelayar asal Kabupaten Tolikara, kami mengucapkan dan kami menyampaikan, saya sebagai pengurus asrama mahasiswa Tolikara Kabupaten Jayapura dari Kabupaten Tolikara, nama saya Jomiron Tenggu. Di sini kami mau sampaikan pendapat kami bahwa satu, RDP yang sudah turun di Jayawijaya itu harus pemerintah Jayawijaya harus segera izin untuk menyampaikan pendapat nasib sendiri. Yang kemarin sudah mereka sampaikan itu pikiran mereka sendiri, pendapat mereka sendiri. Jadi kembali tunjukkan kepada masyarakat maunya masyarakat apa, suara lapangan itu yang kita ikuti. Mungkin kemarin informasi tidak jelas, jadi kembali ke masyarakat. Terima kasih. Baik, kami mahasiswa wilayah Lapago menyatakan sikap dengan tegas bahwa sesuai dengan kedatangan MRP ke Wamena yang dilakukan terjadi kesalahan itu, kami nyatakan bahwa itu tidak benar. Hari ini kami tahu bahwa tugas fungsi yang dilakukan oleh MRP jelas dan dengan legalitas yang jelas mereka lakukan. Nah, kenapa ada pembatasan-pembatasan atau orang-orang yang tidak punya legalitas yang tidak jelas untuk menolak seperti pimpinan kepala daerah dan pimpinan-pimpinan yang lain berbicara atau bersifat untuk menghalangi. Itu secara kami menilai bahwa itu tidak jelas. Bagian ini kami sampaikan kepada MRP kembali lakukan RDP kembali ke Wamena. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nama saya Nindison Lambe, keterwakilan dari Kabupaten Puncak Jaya. Terima kasih. Saya Albert Kalole, keterwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jaya-Jaya yang ada di Kota Studi Jayapura. Kami Mahasiswa Jaya-Jaya dan pada umumnya mahasiswa wilayah Lapago dari 10 kabupaten, kami mendukung penuh MRP yang dilakukan RDP di Wamena. Yang berikut adalah orang yang tidak bertanggung jawab hanya dikelincir orang, kami mendukung. Oleh karena itu harus dijadwalkan untuk wajib, tidak harus turun untuk RDP di Wamena. Sekian. Baik, terima kasih. Nama saya Sandi Galem, saya perwakilan dari komunitas pelayar Kabupaten Jawa Timur. Saya dengan tegas mengutuk keras mengatasnamakan sekelintir orang wilayah Lapago untuk menolak RDP, dan kami mahasiswa Jawa Timur, intelektual Jawa Timur, kami mendukung untuk RDP segera lakukan di wilayah Lapago. Yang kedua, saya dengan tegas mengutuk elit-elit politik yang mengatasnamakan Opsi Sidik 2. Saya dengan tegas mengutuk mereka dan harus lakukan RDP di wilayah Lapago. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Atas nama saya Nelson Barmas, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jalimo di Jayapura, kami menolak tegas bahwa oknum-oknum kepentingan yang turun lakukan di Wamena, kami menolak tegas dan butuh. Terima kasih.
Nama saya Nelson Warmas, Sekretaris Tua. Baik, mungkin terakhir ya. Terakhir. Apa? Terakhir nanti hak tambahkan teman-teman kan minta untuk RDP-nya harus dilakukan, dilakukan di Wamena. Ini kan di Wamena ada 9 kabupaten.